Dalam meniti kehidupan pada marca pada, penganjuran rumah terbuka tidak lagi asing di negara kita. Malah, budaya ini telah diamalkan sejak turun-temurun lagi. Hal ini dikatakan demikian kerana rumah terbuka adalah salah satu acara bagi menyambut hari perayaan yang terdiri daripada kepelbagaian kaum di tanah air kita. Terdapat pelbagai kebaikan rumah terbuka, antaranya mengeratkan perpaduan kaum dan merapatkan hubungan sesama masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana semua lapisan masyarakat bebas untuk menyertai rumah terbuka tanpa mengira kaum, bangsa, agama dan etnik. Selain di sekolah, aktiviti rumah terbuka ini dapat mengumpulkan semua golongan dalam satu acara di mana kita dapat mengenali antara satu sama lain dan bersama-sama menyambut perayaan. Dengan ini, kita dapat mengetahui keistimewaan agama lain. Dalam pada itu, masyarakat dapat memahami budaya kaum lain. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita mengunjungi rumah terbuka, kita dapat lihat pelbagai jenis adat yang diamalkan oleh sesuatu kaum tersebut. Tamsilnya, perayaan masyarakat Melayu iaitu Hari Raya Aidilfitri di mana mereka akan bermaaf-maafan sesama ahli keluarga dan saudara mara sebagai salah satu adat dan budaya yang bertujuan untuk mengeratkan hubungan sesama insan. Pada waktu yang sama, daya tarikan pelancong asing juga merupakan kebaikan rumah terbuka. Hal ini dikatakan demikian kerana negara Malaysia memiliki pelbagai tradisi dan budaya ketika menyambut sesuatu perayaan. Misalnya, perayaan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan sebagainya. Rentetan daripada peristiwa itu, pelancong asing yang melancong ke negara kita dapat merasai keunikan dan keharmonian pelbagai kaum di Malaysia semasa menyambut perayaan kaum masing-masing. Bak kata mutiara, jauh perjalanan, luas pemandangan. Izharlah bahawa daya tarikan pelancong asing merupakan kebaikan rumah terbuka. Secara keseluruhannya, budaya rumah terbuka sememangnya memberikan banyak manfaat kepada masyarakat dan negara. Oleh itu, amalan rumah terbuka perlulah dibudayakan dan dihayati secara dalaman.